Berhasilkah kita lolos? Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Bang Duls ya. Jadi di sini gue pakai akun yang lama, tapi masih satu cam sih sama yang biasa gue update. Nah, namun di kali ini karena gue lama kebukaan nih akun, kita kena serangan mendadak, guys. Jadi gue mau coba nge-reven dari si ini orang, tapi gue enggak tahu kuat apa enggak ya. Ayo kita langsung aja reven. Nah, kan pas ini jam-jamnya patrol, biasa banyak yang on. Habis lah aku. Okay, let's go. Aduh, anjingku ikut lagi. Kita masuk mulai dari sini aja dulu kali ya. Karena biasa vault itu yang paling sering disimpan. Nah kan benar kan? Kita juga harus lihat gasnya ya. Ya. Wow, hemsit dong. Wow. Tapi gue nggak bisa simpan karena gue juga nggak ada drone di sini ya guys. Kalau yang di akun satunya itu ada drone. Vaultnya, gasnya masih oke gasnya. Ya sampah semua isinya dong. Tas gue penuh guys. Nah kan pasnya rilis kan gasnya sudah. Sudah kalau rilis kita harus pergi guys. Karena gasnya level 1 sudah keluar. Kita yang akan tewas kalau kelamaan. Jadi sebelum itu gue makanin dulu. Karena gue mau hancurin rumahnya. Reload juga pak, reload. Kalau bawa drone enak, bisa disimpan di drone. Walaupun kita kenok nggak bakal hilang drone atau di anjing. Tapi anjingnya harus mode yang dog pack ya, bukan yang lain. Oke, kita masuk. Aduh, anjay, ada jebakannya guys. Gue kagak lihat dong. Ternyata dia siapkan jebakan. Oh, sakit ya. Kita bongkar-bongkar dulu rumahnya. Batu. Nggak ada yang jelas isinya. Wah, hem. Gue harus cari tangga nih buat naik ke atas nih. Oh, ini tangganya. Aduh, kejebak. Sudah gue duga. Pintar dia, guys. Dia bikin jebakannya pintar. Ada yang berguna ya. Nggak ada yang bagus-bagus barangnya. Barang standar semua dong. Ini kalau ada drone lebih enak nih. Gue harus cari tangga ke atas nih guys. Sabar. Kita cari tangganya dulu. Gue penasaran tangganya ditaruh di mana ya. Percikannya sakit sekali. Loh, terus dia naik tuh kayak apa? Coba tangganya nggak ada itu loh. Tuh, sengaja tangganya diputus kayaknya.
wah gue nggak bawa pengait nih, kalau bawa pengait nih enak nih bisa naik. Tiga belas, sebelas. Oke, jadi kita coba jalan aja. Gue mau cari tahu dulu, itu harusnya ada tangganya sih. Tapi gue di sini nggak ngeliat ada tangganya. Sumpah dia dipotong tangganya ya. Gue nggak tahu kayak apa dia naik, tapi di sini dipotong sih tangganya. Tuh, nggak bisa ditembus guys. Dia memang sengaja kayaknya. Kita pindah rumah aja gini ya. Tapi di depan tuh ada soldier eh. Bahaya juga itu. Kita cari lagi. Wow, manor 13 dong. Agak bahaya manor 13 ini. Jebakannya itu loh yang bahaya. Kita keliling-keliling dulu. Enggak ada. Mana sih? Oh, di pojokan tuh ada tuh. Ada lagi dia dong. Wah, harus dekode nih. Nggak bisa nih. Kecuali kita reveng baru bisa. Lupa gue. Dekode ini agak susah guys. Beneran. Tapi gue penasaran nih. Pengen anu ketemu sama musuh-musuhnya. Apa gue habisin semua kali ya yang tadi ya rumahnya. Dia kan berani nyerang rumah gue tuh. Muncul terus kamu ya. Ya sudah keluar, gak bisa masuk lagi dong. Mau gak mau ya kita harus pulang sebenarnya ini. Kita cobalah. Kita lari. Lari dari sini guys. Gak ada yang asik ya. Karena kita gak ada dapat perlawanan nih. Bahaya sekali rumah-rumahnya. Rumahnya gede-gede semua di island ya. Padahal cuma di island loh. Oke, kita bakal lari nih. Oh, enggak bisa. Gue kira bisa dong. Berhasilkah kita lolos? Oh, bisa lolos ternyata guys. Enak banget nih.
enak sekali. Ternyata begitu aja ya, gue gak sempat hancurin, padahal mau gue hancurin semua tadi rumahnya. Gak ketahuan, ternyata mereka jarang on juga ternyata. Makanya gue bisa sampai lolos. Kalau yang kemarin tuh gue gak bikin di konten, tapi gue nyoba refeng pakai yang Mister BPN, itu gue dihabisin di kroyok. Dan di sini ya ternyata enggak ketemu perlawanan ya. Lagian kalau berlawanan juga gue kalah pasti, karena di sini paling kuat cuma MP5 senjatanya yang gue bawa. Belum ada senjata bagusnya. Namanya juga free player. Nah, jadi mungkin itu aja dulu ya guys video dari gue untuk refengnya. Mau tahu yang lain bisa diikutin terus kok video gue. Gue bakal ngupdate terus apa kalau gue kekurangan konten, gue bakal nanya sama anak-anak di camp konten apa yang mereka belum tahu, nanti akan gue buatkan jika gue juga tahu. Oke, mungkin itu aja. Untuk esok atau esok lusa mungkin kita sudah mulai menunaikan ibadah puasa. Untuk kalian, perbanyaklah amal ibadah. Dan untuk hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia juga. See you in next video.